Yang pertama di sini aku ada beli screen guard untuk layar MacBook-nya. Cuman aku belum berani masang, mungkin nanti aku bakal pasang tapi off cam karena kalau on cam aku agak deg-degan gitu. Ini adalah isi dalamnya kayak screen guard pada umumnya aja. Terus aku juga beli protektor untuk touch bar-nya. Jadi dia panjang gitu. Selanjutnya di sini aku ada order casing silikon untuk kepala chargernya. So ini hasilnya kalau si silikonnya tadi udah dipasang. Sekarang aku mau lanjut untuk buka si casingnya ini. Sekarang aku bakal coba untuk pasang casingnya ke MacBook aku. Isi paket yang kedua adalah palm guard, jadi dia itu buat bagian sininya, bagian trackpadnya, sama sebelah-sebelah trackpadnya ini. Aku pesen yang warnanya sama kayak MacBook aku, jadi yang space gray.
Jadi ini dia isinya, kayak gini. Sama aku tadi juga dapat satu lagi buat trackpadnya. So ini adalah semacam adapter gitu, ada yang buat USB, terus ini SD card, dan yang ini tuh Type C. Karena di MacBook yang 2020 ini tuh nggak ada input untuk USB ataupun SD card, makanya aku beli ini. Next, di sini aku ada beli laptop stand, jadi ini tuh tatakan untuk laptop. Dan cara pakainya gampang banget, tuh kayak gini. Terus nanti tinggal taruh laptopnya di atas sini aja. Dan waktu aku beli MacBooknya itu aku dapat gratis tas laptopnya. Jadi ini aku nggak beli, aku dapat free. Menurut aku ini kualitas tas laptopnya bagus banget sih. Dalam tas laptopnya itu kayak gini, jadi dia bahannya halus banget, terus empuk. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan di depannya itu dia juga ada 3 kompartemen yang bisa kalian isi pakai charger atau flash disk dan lain-lainnya. Kalau kalian pengen beli, kalian bisa beli lewat Shopee. Nanti aku bakal kasih linknya di description box.